ke jangan takut lepas ni. Kan? Jangan takut. Kalau lepas ni katakan kita nak tengok rumah tu harga berapa juta ke, kereta berapa puluh ratus ribu ke, takkan takut. Sebab dengan peluang plan ni, kalau kita tengok, kita faham betul-betul, memang dia akan membantu kita untuk kita capai impian kita. Dan hari ni tak lain dengan kita punya pilihan gaya hidup kita. Daripada pekerja, penganggur, majikan dan usahawan. Kalau kita tengok hari ni seorang pekerja, masa dia tak ada. Tak ada. Duit pun ada, tapi cukup-cukup makan. Orang kalau dia cakap orang kerja tak, orang kerja makan gaji tak ada duit, dia cakap nanti dia marah kita. So jangan cakap tak ada. Ada, tapi sekadar tu je. Cukup-cukup je. Semua apa benda kita nak buat, kita akan ukur kan. So penganggur macam anggur. Dia tanam anggur dia. Dia masa dia banyak, orang penganggur ni. Uang dia penganggur, dia tanam anggur, dia jual-jual tak laku. Jual-jual tak ada orang nak beli. Dia ni memang sama hawa lah. Orang menganggur ni memang tak guna sebenarnya. So baik dia pergi tanam anggur. So majikan ni macam bos-bos. Orang yang ada, dia ada syarikat sendiri. Kadang-kadang kita tengok orang yang dia tokek besar kan? Kalau kita tengok seorang majikan, dia memang masa dia terhad. Betul tak? Dia ada banyak duit tapi masa dia tak cukup. Macam kita tengok macam doktor ke, ataupun tempat kerja kita punya bos, dia memang ada banyak duit kan? Tapi masa dia sangat limited kan? Dia yang paling dia suka adalah kalau boleh dia nak ada masa dengan dia nak ada wang. Kan? So walaupun dia dah bina empire dia berapa lama, katakan seorang doktor dia dah bina berapa lama, sampai dia ada klinik sendiri, dia ada memang income dia puluh ratus ribu boleh. Macam saya pernah jumpa ada seorang doktor tu dekat Makota. Dia antara orang yang, antara doktor yang paling dahsyat lah, ratus ribu income sebulan. Tapi pun dia tak ada masa. Dan sebab passion dia sentiasa tunggu dia je. Dia tak ada susah. Dan hari ni dia cakap dekat masa depan, di masa depan orang yang bekerja akan semakin kurang. Orang yang berniaga akan makin bertambah tu. So daripada hari ni kita dah kena set di kita, kalau kita ni seorang yang bekerja, akan datang orang yang malas nak kerja lagi dah. Sebab orang tahu hari ni gaji dia cukup-cukup makan dia. Dengan keadaan yang akan datang, makin lama makin teruk, betul tak? So ramai orang akan pilih cari jalan untuk berniaga. Setuju tak? So hari ni orang yang bekerja pun ramai dah, hari ni dia buat, dia cuba-cuba berniaga orang lain, dia cuba berniaga cici, dia dah cuba-cuba diri untuk berniaga dah. So kita hari ni memang dalam track seorang usahawan berniaga. So hari ni kita tak perlu bimbang lagi dah, sebab kita memang hari ni sebagai seorang usahawan dah. Cuma hari ni kita nak jadikan usahawan ni seorang yang betul-betul bersinar ataupun belum bersinar lagi, atau baru nak mulakan. Okay? So cara yang paling pantas memulakan bisnes adalah menyatukan sumber dan bekerjasama dengan orang lain. Kalau kita buat seorang-seorang hari ni memang susah. Tapi kalau kita bersama-sama berani bahu, teamwork sama-sama, dia akan jadi lebih senang. Macam contoh tadi baru kita canangkan kita nak buat WhatsApp. Akan datang kita nak buat tiap-tiap minggu WhatsApp. So hari ini kita ambil satu peluang, kita cakap hari ini kita kena bekerjasama. Kita timur sama-sama. Baru buat benda ni bila Melaka meletup, rangkaian kita semua akan meletup. Sebab mungkin kalau rangkaian kita walaupun masa tak besar, tapi disebabkan kehadiran yang datang, meletupan-letupan tu yang dahsyat, buatkan rangkaian kita pun terasa bahan tu. Dan dalam masa yang sama rangkaian kita pun akan meletup. Betul tak? Sebab tu kita cakap hari ni kita jangan penting diri sendiri. Okay? Dan adakah anda berpuas hati dengan gaya hidup sekarang? Memang tak payah tanya, memang ramai orang tak puas hati dah. Pergi menyalak kat Facebook ke, pergi marah menteri ke, YB ke, apa pun tak guna. Siapa pun jadi pemimpin dia sama je. Mesti diuntungkan dia je. Betul tak? So yang penting hari ni, tak gunalah cakap pasal petrol lah, apalah semua ni, memang GST lah apa ke semua tak guna kita komplain. So harga melambung, semua tak boleh buat apa ini. Dan kita yang menanggung beban ni. Kita yang menanggung beban ni. Kita cuba bayangkan ni diri kita ni sekarang ni. Kita tengah nak pikul benda-benda berat sekarang ni. Sebenarnya memang kita dah nak hobo dah sebenarnya. Betul tak? Sebab naik, macam-macam naik, yang tanggung kita. Dia orang naik pun dia orang tak rasa sebab dia orang ada pendapatan yang sangat SPRM.
Sendiri mau ingat. Sebab tu kita hari ini sangat betul. Sebab kita ada sebuah syarikat yang sangat luar. Sebuah syarikat yang sangat luar.